Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya lagi mau memasangkan lampu LED variasi yang seperti ini. Nah, ini kan ada biasanya ada 3 kabel. Nah, yang ini kan modelnya bermacam-macam ya, ada yang agak panjang, ada yang bulat, ada yang seperti ini. Dan biasanya kalau untuk kabelnya itu, untuk lampu seperti ini, variasi seperti ini kan lampu LED ya, ada yang warna hitam, warna kuning, sama warna merah. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang masih bingung ini nyambung kemana. Mungkin ini informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Langsung saja untuk warna hitam. Warna hitam ini harus terhubung ke bagian massa ya. Mau ke massa body atau massa yang ada ke yang ke kabel body, yang penting yang hitam itu terhubung ke massa. Nah, lalu yang warna merah. Nah, warna merah ini terhubung ke lampu LED. Lampu LED ya. Jadi sumber setrum yang warna merah itu arus positif yang terhubung ke lampu LED-nya. Dan yang warna kuning ini sama juga, ini disambungkan ke arus positif. Namun tersambungnya adalah ke bagian dari lampu pinggir-pinggir di bagian lampu LED-nya nih, yang ada di pinggir. Nah, itu kadang ada yang warna merah, ada juga yang berwarna biru. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan bingung ya, sekali lagi kalau yang hitam itu ke negatif atau ke massa, lalu yang merah sama yang kuning itu terhubung ke bagian positif. Namun yang merah itu terhubung ke positif lampu LED-nya, dan yang kuning itu terhubung ke bagian lampu di pinggir-pinggir lampu LED-nya. Oke, demikian informasi singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.